Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lokasinya di mana ini, Pak Ji? Rancakalong. Rancakalong. Ya. Nama ya, pemiliknya, Pak Ji? Nama ininya si Manglit Pasir Biru ya desanya. Pasir Biru. Dengan Pak Ji siapa? Dengan Abah Agus. Oh. Ya. Awal mulanya, Pak Ji, tertarik merintis usaha domba itu apa? Ya, inilah menjalankan apa yang dikiri oleh apa, meniru apa yang telah dilakukan oleh nabi kita itu. Semua nabi-nabi kan awalnya penggembala, bergembala, berternak kambing. Jadi saya mencoba setelah pensiun dari pekerjaan, mencoba untuk merintis gitu. Mencoba berternak. Jadi ini masih tahap pertama pemula mencoba. Ini awal mula berdirinya tahun berapa, Pak Ji? Kalau ini baru sih ya belum setahun ya, dari bulan Juli kali ya. Juli tahun lalu 2020. 2020 kita mulai membangun kandang. Alhamdulillah di bulan bulan November kita selesai. Nah, mulai ngisi dari domba-domba yang ada, yang dulu kita memiliki beberapa ekor domba, dipindahkan lah, kandangnya diperbaharui gitu, diperbaiki agar layak lah untuk berternak. Gitu. Jadi ini kandang generasi kedua ya? Betul, generasi kedua dan ini teknologinya benar-benar super modern di sini. Dan rapi, tidak ada kotoran di bawahnya, lihat. Jadi ini udah terorganisir benar-benar rapi. Pembuangannya sudah benar-benar disterilkan. Ada jenis domba apa aja? Yang ada ini sementara masih dogar. Masih dogar? Dogar semua. Full dogar ya? Full dogar. Pernah ada kendala tidak? Sampai saat ini ya adalah sedikit-sedikit, biasanya ya apa, kembung aja. Kembung palingnya. Kembung, tapi hanya satu ekor. Kemarin ini ada satu ekor memang apa, selalu kembung. Kalau kembung setelah diobati secara tradisional pakai tumbuh-tumbuhan yang ada sekitar sini, alhamdulillah sehat lagi gitu. Penanggulangan penyakitnya benar-benar cara tradisional ya kalau di sini. Jadi kita menanam beberapa pohon yang apa, menurut informasinya adalah untuk pengobatan tradisional, obat kampung lah gitu. Jadi kita ada jahe, koneng besar, ada apa ya, bambu-bambu, kemudian yang lain-lainnya itu mendukung di sini. Kenapa Pak Ji tidak menggunakan obat-obat yang lebih modern gitu? Ini saran mereka lah yang melihara ya. Saya sebetulnya tidak mengerti secara keseluruhan bagaimana cara penanggulangan. Sebenarnya saya kan inginnya ke dokter, tapi mereka bilang nggak usah, udah aja pakai cara tradisional. Yang umum tradisional begitu. Karena di sini kebetulan kan nggak ada dokter hewan. Satu, kedua ada mantri tapi jauh. Mantrinya satu orang. Jadi kalau dia panggil tuh ya resikonya lama gitu, belum tentu bisa dijamin. Tapi selama pengobatan alhamdulillah semuanya? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Ya kayak penyakit mata misalnya, cukup dia dari apa, air teh yang dipayaukan, apa yang ditiriskan.
Dan itu manjur ya? Alhamdulillah terbukti. Ya, nggak ada kan kalau dilihat tuh kambing-kambing ini kan nggak ada yang sakit mata atau gimana. Kemudian kalau kembung ya kalau yang paling kita ini dikasih susu beer brand. Susu beruang ya? Ya susu beruang itu aja. Susu beruang di terapi di kita memang harus teliti gitunya apa bahasa Sundanya leukeun itu apa? Leuk-leuk. Nah leuk-leuk jadi diamati terus sampai akhirnya sembuh dengan sendirinya. Untuk pakan sendiri di sini Pak Haji? Alhamdulillah pakan kita ada, jadi pakan tidak lari kemana-mana, jadi kita tanam rumput odot saja. Ada beberapa rumput ya, ada rumput odot, ada pakcong, ada Zanzibar di sana. Nah ini udah dipotong berapa minggu yang lalu lah, sehingga masih kecil-kecil kan di atas juga lihat ya. Ini hanya sebagian kecil lahannya aja ya Pak Haji ya? Iya, ini hanya ini. Kita ada juga di kebun kurang lebih hampir 1 hektar lah persiapan apa pakannya sudah ada begitu. Ya bertahap lah gitu. Jadi pada awalnya sesuai dengan anjuran-anjuran dan saya lihat juga dari medsos memang awalnya itu membuat dulu bank pakan. Nah, bank pakan dulu. Ya, jadi prioritas bank pakan kemudian pemilihan bibit. Saat ini saya memang belum mempunyai bibit yang baik lah. Jadi bibit yang ada ini coba kita kembangkan dulu. Nanti pada saatnya ya saya perlu belajar banyak kepada ahli-ahlinya atau peternak-peternak yang sudah lama begitu bisa sharing ya bisa membantu ya insya Allah itu akan kita lakukan. Langkah pertamanya dulu berarti penanaman dulu rumput ya Pak Ji? Betul, jadi bertahap juga. Pertama di sini di lingkungan ini kebetulan ini ada lahan yang menganggur gitu kita tanami. Ternyata bagus. Kemudian kita kembangkan ke daerah tertentu. Itu ada kebun ya sekitar 1 hektar khusus kita tanamkan dengan odot. Lalu setelah rumput udah benar-benar siap baru ya Pak Jaya? Baru ya, jadi baru kita akan nambah gitu. Sekarang ini belum nambah, baru yang ada aja. Ini kebetulan dari Wim ya, dari mana? Dari Garut. Ya. Dari Garut kemarin ya ada anakan pedetan ya. Iya, pedetan. Pedetan kita ada beberapa ekor yang baru. Nah, ini baru kemarin siang. Dan rencananya untuk panen Idul Adha ya. Insyaallah ini untuk Idul Adha ya. Nanti mungkin kita bertahap cobain dulu ini kalau memang ini perkembangannya cukup baik ya kita nanti mungkin di bulan Ramadan akan nambah lagi gitu. Nah, kalau untuk memotivasi yang baru ingin beternak nih Pak Haji, apa saja yang udah dialami Pak Haji ini? Ya, sebetulnya pertama ini ya, yang tadi itu, awalnya ikuti apa yang dianjurkan, yang disarankan memang masuk akal. Kalau kita berternak dengan awal ternak yang ada dulu, kemudian tidak memikirkan pakannya, berdampak terhadap nanti biaya produksinya. Jadi kita harus cari pakannya jauh-jauh, tambah misalnya dengan tenaga kerjanya, ya tenaga kerja, suplemen ya, konsentrat macam-macam. Ini kan kita hanya rumput aja alami sesuai dengan habitatnya gitu, bahwa dia makan rumput hijauan, ya ditambah yang lain-lainnya yang alami gitu. Kita tidak pakai tambahan-tambahan apa-apa. Nah jadi setelah menyediakan pakan baru kita berkonsentrasi untuk menyediakan kambingnya. Tentunya utama ada kandangnya. Kandang ya utama kan tempatnya ya, tergantung dengan metodenya apakah dia mau kandang yang secara begini atau dia hanya rumah ya secara apa di umbaran ya. Iya tergantung gitu. Jadi yang penting dimulai dulu aja ya Pak Haji ya? Betul, mulai aja dulu lah, bismillah gitu kita mulai, pakannya sediakan, kemudian lain-lainnya akan mengikuti.